لحضرت نبی مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ وعلی ارواح اولیاء اللہ الصالحین وللعلماء العاملین وعلی ارواح آبائنا و امہاتنا و اخواننا من المؤمنین شؤل اللہ لہم الفاتحہ صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفاعنا محمد على آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما سجيرك يا الله. Kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma'alamtana, kecuali apa yang dikajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengasihimu. Aftah alaina abwabul almi wal ma'rifah, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah maghnina bihalalik, ya Allah, kayakanlah kami dengan rizkimu yang halal. Wa an haramik, jauhkanlah kami daripada rizkimu yang haram. Wa bifadlika amman siwak, cukupkanlah kecintaan hati kami hanya kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, berilah kekuatan pada kami untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kepalsuan, jauhkanlah diri kami dari mengikutinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam yang bertugas, Paisan Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid, Datuk Latin, Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, para jemaah, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Apa khabar semua Tuan-Tuan? Alhamdulillah, kita telah menyempurnakan ibadat Ramadan dan ada kalangan kita yang telah menyempurnakan ibadat puasa 6. Lalu kita dapat pahala puasa 1 tahun penuh dengan ibadat. Alhamdulillah, baru-baru ni kita lalui Lailatul Qadar, dapat 83 tahun, 4 bulan. Ni campur lagi pahala puasa setahun, lebih kurang 84 tahun. 84 tahun, 4 bulan. Setahun kita beramal,
begitulah kita diberi ganjaran oleh Allah. Untung yang kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur pendek tapi ganjaran daripada Allah melimpah ruah. Alhamdulillah. Jadi mana-mana jemaah yang masih lagi belum menyempurnakan puasa 6, cepat-cepat kita sempurnakan puasa 6. Kesampingkan dulu jamuan-jamuan hari raya, rumah terbuka, pejabat terbuka. Ya, yang lebih penting kita buka hati kita, kat minda kita, mengejar untuk mentaati titah perintah Allah lebih utama daripada kita mengejar mata benda dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin fakana ka shaumid dahr." Barang sesiapa yang berpuasa sebulan penuh bulan Ramadan diikuti mana-mana hari 6 hari dalam bulan Syawal, dia bagaikan telah berpuasa setahun. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ada lagi sedikit ruang bagi kita untuk kita sambung pelajaran kita menerusi kitab Sifat Solat Nabi yang Sahih. Alhamdulillah. Pada malam ini kita masih lagi membicarakan bab yang ke-9, kefarduan duduk antara dua sujud. Maksudnya sesiapa yang tidak melaksanakan duduk antara dua sujud, maka solatnya secara automatik tidak sah. Kerana perbuatan duduk antara dua sujud merupakan fardu di dalam solat. Antara sujud pertama dengan sujud kedua tu kena ada duduk. Justru kalau seorang tu lepas sujud pertama dia terus bangun, batal solat dia. Walaupun benda tu jarang-jarang berlaku, tapi itulah kenyataannya. Duduk antara dua sujud adalah fardu dalam solat yang perlu dilaksanakan dengan cermat. Alhamdulillah kita juga telah menyentuh tentang kefarduan sujud yang kedua, sama tarafnya dengan sujud yang pertama. Juga kita telah menyentuh bahawa disunatkan duduk istirahat. Duduk istirahat dan bangkit dengan menekan kedua telapak tangan untuk menyempurnakan baki rakaat yang seterusnya. Jangan kita kepal, jangan kita genggam. Bila kita kepal atau genggam, maka perbuatan itu dinilai makruh. Kerana apa yang dicontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah baginda bangkit untuk menyempurnakan rakaat, baginda bangkit dari tempat duduknya dengan menggunakan telapak tangan dan terus bangkit menyempurnakan rakaat seterusnya. Dan kita juga bicarakan tentang sujud tilawah, ya, sujud tilawah adalah sunat untuk dilakukan, ya. Dan begitu juga perihal mengangkat tangan ketika duduk dan sujud, ya. Tidak boleh kita mengangkat tangan, ya, ketika duduk dan sujud, ya. Yang disunatkan adalah melafazkan takbir intiqalat sahaja. Allahu Akbar ketika duduk dan sujud, tidak ada perbuatan mengangkat tangan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung pelajaran kita. Muka surat 246, penjelasan hadis Al-Ajin. Hadis Al-Ajin. Ya? Al-Ajin ni perihal perlakuan solat yang dibuat oleh warga emas atau orang tua. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan Imam Al-Hafiz Ibn Salah. Imam Al-Hafiz Ibn Salah ni ulama hadis, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Ni ulama besar dan antara ulama yang berguru dengan dia ialah Imam Nawawi rahimahullah. Juga ulama besar dalam rangkaian mazhab Syafi'i. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Imam Al-Hafiz Ibn Salah ketika mensyarah hadis Al-Ajin menyatakan, orang yang mempraktikkan perbuatan menongkat pada bumi adalah orang-orang bukan Arab. Iaitu sesuatu perbuatan yang mengandungi nilai syariat dalam solat yang tidak dikenali
dengan sebarang hadis yang kuat. Apabila hadis itu kuat sekalipun, nescaya maknanya tidak seperti mana yang dimaksudkan. Sebab al-ajin adalah daripada sudut bahasa bermaksud orang tua atau orang lemah. Seorang penyair berkata, sehina-hina sifat seseorang adalah daku dan sifat orang yang telah tua. Ini tuan-tuan, ada masalah sedikit perlakuan bagi orang yang nak bangkit. Badan dia dalam keadaan duduk dalam solat, dia nak bangkit, nak bangun untuk menyempurnakan rakaat seterusnya tu, dia memperlihatkan perbuatan yang seolah-olah tidak ada daya tenaga. Okey? Dia bangkit tu macam orang tua. Ada setengah kita buat macam ni. Ada orang kita buat macam ni. Dia bangkit bila dia dalam keadaan duduk. Jadi dia nak bangkit tu. Dia letak macam ni. Bila nak bangkit tu. Dia letak bangkit, dia letak macam ni. Dia bangun macam ni. Bangun macam ni. Bangun macam ni. Sengit tu dulu. Lepas tu bangun. Macam orang tua yang tak ada daya upaya. Dia nak bangkit tu, dia bertukar sengit macam tu. Ataupun dia bertukar sengit macam tu. Ini perbuatan yang bukan berasal daripada orang Arab. Orang di luar Arab yang praktikan perbuatan berkenaan. Sepatutnya kita, kalau daripada duduk ni, katakan duduk tahiyat yang pertama, bila kita nak bangkit, kita tahan dengan tapak tangan. Bagaimana yang Nabi contoh itu, tahan dengan tapak tangan. Tahan tapak tangan, lepas tu bangkitlah. Ini perbuatan yang dibuat oleh orang yang di luar Arab. Bila mereka semayang, mereka bangkit macam orang tak ada daya upaya, macam orang yang agak tua, agak berumur. Dia bangkit macam ni. Ada setengah tu bangkit macam ni. Dia naik kan, tahan lagi macam ni. Dia mudah je. Solat, kalau kita tak mampu turun dan bangun kerana ada kekurangan atau kegagalan pada fizikal, maka kita semayang dalam keadaan duduk. Hari itu kita dah bahas dah. Ini cara solat, duduk atas lantai, cara yang utama. Kalau tak mampu duduk seperti iftirash macam ni, kita boleh duduk secara bersila. Boleh duduk secara bersila. Condong rukuk, biarkan dalam kemampuan kita. Tidak macam biasa, tetapi tahap kecenderungan sujud hendaklah melebihi tahap kecenderungan rukuk. Okey? Kalau tak mampu duduk sila, kita duduk melunjuk, kan? Ada komplikasi pada lutut, pada tulang ke pada saraf, kita duduk melunjuk. Okey? Jadi, pergerakan badan bangun duduk tak memberatkan kita. Jadi tak perlu kita nak tunjuk macam orang yang terlalu tak ada daya untuk nak bangkit macam ni. Takut bila dia bangkit macam ni, nanti badan berpaling daripada arah kiblat, menjadikan solat itu tidak sah. Sebab kerana semata-mata nak jaga bangkit badan daripada macam ni. Ini berpaling kiblat. Ataupun kalau dia bangkit macam ni, ini berpaling oleh kiblat, menjadikan solatnya itu terpatah. Betul? Tidak sah. Jadi kalau badan kita tak mampu, terus tunaikan solat sambil duduk atas lantai. Ingat, solat duduk atas lantai adalah pilihan duduk yang utama. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' qa'idan fa illam tastati' fa'ala jambi." Tunaikanlah solat sambil berdiri jika kamu tidak mampu, tunaikanlah solat sambil duduk jika tidak mampu, tunaikanlah solat sambil berbaring dengan menggunakan lambung kanan ataupun lambung kiri mengikut kesesuaian dan kemampuan pesakit berkenaan. Itu dia. Adapun solat takusi itu kita dah bahas dah. Biasanya solat takusi itu untuk orang yang mampu berdiri, semuanya dia tak mampu rukuk dan sujud. Dia tak mampu rukuk dan sujud. Kalau mampu berdiri, wajib dia berdiri.
Bukan dia turun duduk dalam kursi. Dia berdiri dulu. Bila dia tak mampu rukuk, maka baru dia duduk dan dia mencondolkan belakang dia dengan kadar rukuk. Nah, bila dia tak mampu sujud, maka dia boleh mencondolkan badan melepasi daripada tahap rukuk ketika menggunakan kursi sebagai alat bantuan di dalam solat. Dan jangan mudah, jangan mudah untuk kita masuk masjid, terus ambil kursi, duduk dan terus bersolat. Sedangkan kita ketika itu mampu berdiri. Ingat baik-baik, orang yang mampu berdiri, dia tidak berdiri dalam solat, bahkan terus duduk tak kursi, maka solatnya tidak sah. Sebab dia mampu berdiri tegak. Ya, untuk solat duduk tak kursi itu, itu pilihan yang ketiga dah tu. Kalau pilihan pertama solat duduk, duduk dalam lantai. Sebab faqa'idah tu maknanya duduk, duduk, duduk dengan punggung kita. Duduk dalam lantai. Faqa'idah. Sama ada kita duduk iftirash, duduk yang pertama, atau kita duduk bersila, duduk yang kedua, atau duduk yang ketiga, duduk melunjur kaki. Kalau tiga duduk ni tak boleh juga, maka oleh kerana kita ada sakit pinggang ke, slip disc ke, atau kecacatan, kesakitan lain, gout dan sebagainya, termasuk sakit saraf, maka bolehlah kita menggunakan bantuan kursi untuk penyakit yang khusus seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jangan mudah kita ikut orang. Orang naik masjid, dia boleh berjalan, dia boleh buat kereta, dia boleh sembang, boleh isap rokok sambil berdiri. Tetapi bila solat, terus duduk atas kursi. Jadi solat seperti itu adalah tidak sah. Kerana dia sebenarnya mampu berdiri dan dia telah meninggalkan kewajipan berdiri. Jadi kita ukur kemampuan dalam melakukan ibadat solat berdasarkan kepada keadaan kita lah. Sebab kita tahu sakit kita tu macam mana. Tapi sungguh pun begitu, kita kena rujuk guru dulu. Tanya dulu Pak Imam, tanya dulu Ustaz, tanya dulu alim ulama', macam mana saya ni Ustaz? Saya ada besi dalam poha saya, dalam betis saya ni. Nak duduk atas lantai solat tak boleh. Nak duduk bersila tak boleh. Nak duduk berlunjur tak boleh. Nak ada iftirah pun tak boleh. Berdiri boleh? Berdiri boleh. Berdiri dulu. Itu sembahyang guna bantuan kursi. Terutama bagi yang sakit pinggang, tulang belakang, ataupun sakit gout, ataupun sakit-sakit yang memerlukan bantuan kursi, maka ia difikirkan sesuai. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Al-Hafiz Ibn Salah selanjutnya mengatakan, apabila ada orang yang meniru cara seperti itu, seperti orang yang lemah atau perempuan yang tua, maka ia membawa kepada tashbih. Dia tak lemah, tapi dia semayang tu seolah-olah menunjukkan dia tu orang yang terlampau lemah. Tu menyerupai. Maka ia membawa pada tashbih penyerupaan. Iaitu menyerupakan orang yang bangkit bagi berdiri dengan menongkat pada bumi dengan meletakkan kedua tangannya seperti orang lemah ataupun orang tua. Dia nak bangkit tadilah. Bangkit belah kanan, bangkit belah kiri. Macam paling macam tadi. Belah kanan dulu, belah kiri dulu, kaki jalan slow-slow. Tu jangan kita memenatkan keadaan tubuh badan kita, ya. Maka perbuatan mereka itu bukanlah bertujuan bagi menerangkan cara-cara merapatkan jari-jemari antara kedua tangan tersebut. Bukan itu benda tu berlaku bagi mereka yang tidak mampu menunaikan solat, tetapi sewajarnya jangan kita buat cara begitu. Cara yang lebih mudahnya, orang tak mampu bangkit duduk solat, dia terus solat sambil duduk, kerana kesakitan atau keuzuran yang dialami atau ketidakmampuannya untuk bangun dan duduk dalam solat. Bagi saya, hadis yang berbunyi kana ya'jinu fi shalah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menongkatkan kedua tangannya seperti orang yang lemah dalam solat adalah hadis rekaan semata-mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit tak begitu, baginda bangkit lurus. Bila duduk, baginda nak bangkit, baginda kedepankan badan dan tekankan kedua telapak tangan baginda di atas pasir atau di atas lantai, kemudian baginda lipat kaki baru bangun. Baik.
seterusnya semua amalan solat dilakukan sama kecuali dalam beberapa tempat. Rakaat kedua dalam setiap solat dilakukan seperti rakaat yang pertama. Bezanya hanyalah pada rakaat kedua itu tidak perlu berniat. Rakaat pertama kita niatlah. Niat ni wajib, tuan-tuan. Dan dia termasuk dalam rukun solat. Niat dalam hati tu, Allah, pada ketika Allah tu masuk niat dalam hati. Dan kita dah sentuh dulu, niat dalam hati tu ada tiga komponen. Qasad, ta'rud, ta'yin. Qasad tu sahaja aku. Ya, sahaja aku, qasad. Mana kita sengaja nak buat benda tu? Bak kalau dipaksa tak sah juga. Karena perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kamu, jin dan manusia, tak diperintahkan untuk melakukan ibadat kecuali dalam keadaan mengibadatkan diri kepada Allah dalam keadaan sepenuh ikhlas. Sebab tu kena ada sahaja aku, qasad. Hati kita itu terbit daripada satu perasaan sengaja buat benda tu kerana mentaati perintah Allah. Ta'arud, fardu ke sunat? Fardu ke sunat solat tu? Fardu. Fardu menunjukkan perintah yang wajib. Usalli fardu zuhri. Dia kata, usalli sahaja aku. Nah, farda, maknanya benda tu fardu. Ta'arud. Ta'yin zuhri. Zuhur. Asar, maghrib, isyak, subuh, jumaat. Itu kita kata ta'yin. Ta'yin yang ini menentukan. Hak wajib-wajib belaka. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, jumaat. Wajib belaka. Tapi nak tentu tu, nak tentu tu, bila kita kata zuhur. Maknanya zuhur. Kalau kita semayang zuhur pada waktu zuhur, sah lah. Tapi kalau niat zuhur pada waktu asar, tak sah. Nah. Niat jumaat pada waktu subuh, tak sah. Niat subuh pada waktu jumaat, tak sah. Itu penting ada qasad sahaja aku. Qasad, ta'rud, ta'yin. Qasad tu sahaja aku bagi menumbuhkan keikhlasan dalam hati. Ta'rud tu fardu ke sunat. Fardu ke sunat. Fardu menunjukkan kewajipan. Fardu apa? Fardu pun kena ta'yin, kena tentukan juga. Ada fardu zuhur, ada fardu asar, ada fardu maghrib, ada fardu isyak, ada fardu subuh, ada fardu jumaat. Tertentukan. Jadi bila masa niat dalam hati kita tu, Allah tu ada sahaja aku solat fardu zuhur, tu dikira niat. Lintah dalam hati benda tu. Sahaja aku solat fardu zuhur, Allahu akbar. Pada ketika mulut lafaz Allahu akbar tu, aku sahaja aku solat fardu zuhur. Pada ketika lafaz Allahu akbar tu, sahaja aku solat fardu asar. Pada ketika lafaz mulut Allahu akbar tu, dalam hati kita terlintah sahaja aku solat fardu maghrib. Itu kita panggil komponen niat, qasad, ta'rud, ta'yin, tiga tu. Jangan sampai kita semayang, tak niat semayang. Tak sah. Walau jadi tu imam ke, walau duduk Mekah ke, walau duduk Madinah ke, walau duduk mana ke. Ulama empat mazhab mensyaratkan, mewajibkan bahawa niat pada memulakan perbuatan, iaitu pada ketika lafaz Allahu Akbar. Kerana lafaz Allah tu adalah permulaan kepada takbiratul ihram. Muftatahatun bitakbir. Permulaan kepada lafaz Allah tu permulaan kepada takbiratul ihram. Dan dikatakan switch on solat tu ketika tu lah. Dan niat rukun dalam hati tu satu je. Hak lain semua rukun qauli ataupun rukun fa'li. Ini penentuan permulaan solat kita dan juga menentusahkan solat kita sama ada ia diterima ataupun ditolak. Kalau kita tengok, kalau kita tengok secara zahir, pakai baju belaka, ngadap kiblat belaka, tapi niat dalam hati itu masih ada, masih tidak. Untunglah orang hak mengaji. Dia solat, niat ada dalam hati. Rugilah orang tak mengaji. Dia solat, tak ada niat dalam hati. Dia fikir, niat saya ustaz, saya ambil air semayang, saya pergi masjid, orang akan takbir, kita akan takbir, kira niat tu. Padahal ketika dia sebut Allahu Akbar tu, hati dia duduk mana tak tahu. Tu tak kira niat. Tak kira niat. Bila tak kira niat, solat tak boleh pahala. Bahkan boleh dosa. Sebab Allah perintah solat sebagai kewajipan untuk kita. Inna solata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bila kita tak niat dalam solat, tak boleh pahala.
Bukan sekadar tak boleh pahala, boleh dosa pula. Sebab Allah perintahkan kita solat dengan sempurna. Kita tak solat dengan sempurna. Kalau solat dengan sempurna, boleh pahala. Kalau solat tak dengan sempurna, tak boleh pahala, bahkan boleh dosa dan murka Allah ke atas kita. Itu kadang-kadang, kerana pelaksanaan solat yang tak sempurna ni lah. 30 tahun, 40 tahun tak solat, kita masih lagi gagal mendisiplinkan diri kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang sempurna boleh menjadi pencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Termasuk kemungkaran atau kejahatan yang ada pada hati kita itu sendirilah. Itu dia. Nah, dan dalam hadis yang sahih, Nabi sifatkan orang yang solat 5 kali sehari ini bagaikan orang yang mandi dalam sungai 5 kali sehari. Hal ya baqa min daranihi syai'? Qal la ya baqa min daranihi syai'. Perumpamaan orang yang solat 5 waktu bagaikan orang yang mandi dalam sungai 5 kali sehari. Adakah masih kekal sisa kotoran pada badannya? Tidak. Tidak akan lagi kekal sisa kotoran yang ada padanya. Ada pada badannya. Begitu juga kita solat. Kita niat dalam hati itu, hati jadi bersih. Niat dalam hati, hati jadi bersih. Tapi kita boleh tengok, kita solat tapi hati kita ni banyak banyak kali kita solat, kita bersih. Tak bersih anggota wuduk tu. Satu lagi, banyak kali kita solat, hati tak bersih-bersih. Bersih anggota wuduk tapi hati masih kotor. Sebab apa? Sebab kebersihan hati kebanyakannya adalah dengan niat memulakan solat. Bezanya hanyalah rakaat kedua tak perlu berniat. Ingat niat dalam hati. Ada pun hak kita lafaz tu sunat. Usalli fardha zuhri. Nawaitu saum aghadin. Nawaitu ahram tu. Ihram. Untuk haji dan umrah. Ataupun sahaja aku puasa. Ataupun sahaja aku solat. Hak niat dalam hati. Niat hak dalam hati. Itu wajib. Nah. Bak rukun ibadat. Tapi hak sebut dengan mulut tu sunat. Kerana sebut dengan mulut menolong hati untuk melakukan ibadah. Tidak perlu takbiratul ihram. Rakaat kedua tak perlu niat. Rakaat kedua tak perlu takbiratul ihram. Dan tidak perlu membaca doa iftitah. Bagaimana permulaan pada rakaat yang pertama? Nah, rakaat pertama tu ada niat, rakaat pertama tu ada takbiratul ihram, rakaat pertama tu ada doa iftitah. Rakaat kedua tak ada benda-benda itulah. Begitu juga dengan bacaan surah lazim. Ianya perlu dipendekkan. Surah lazim yang kedua berbanding surah lazim yang pertama. Tak, surah lazim yang pertama kita baca panjang sikit. Adapun surah lazim yang kedua tu kita baca pendek sikit. Itu sunnah dan sunat diamalkan demikian. Sementara pada rakaat yang ketiga dan keempat, seseorang itu tidak perlu membaca surah lazim lagi. Ya. Manakala bacaan Al-Fatihahnya pula hendaklah dibaca secara sir. Bagi solat malam, 2 rakaat pertama tu kita baca jahriyah, baca dengan terang, baca dengan kuat suara. Nah, bagi solat siang, semua bacaan adalah dengan sir. Dengan sirriyah, dibaca dengan suara perlahan. Kalau kebalikan daripada perintah ini, maka hukumnya adalah makruh. Solat malam kita pergi baca dengan suara kuat. Solat malam, 2 rakaatnya kita pergi baca dengan suara senyap. Solat sunat. Solat sunat pun malam juga. Tapi solat sunat malam, dia kena tengok juga. Kalau solat sunat terawih, dia jadi imam, dia baca dengan kuat. Kalau solat sunat Ba'diyah ataupun Qobliyah atau solat sunat wudu atau solat sunat mutlak atau solat sunat tahiyatul masjid, ni seorang tu baca dengan sir. Jadi yang kita kata 2 rakaat awal solat yang wajib tu, solat fardu tu disunatkan baca dengan jahriyah, suara yang dibunyikan, suara yang dinyaringkan. Manakala solat pada waktu siang hari tu disunatkan dibaca dengan jahriyah. Dibaca dengan siriyah, solat yang dibaca dengan perlahan pada siang hari. Kalau kebalikan tu, solat siang hari dia baca kuat, solat malam hari 2 rakaat awal tu dia baca senyap, maka hukumnya adalah makruh. Kebalikan daripada asal, hukumnya makruh. Sebab hak sunatnya
dua rakaat solat malam yang wajib tu kita baca secara nyaring bacaannya. Nah, manakala dua rakaat ataupun solat-solat siang yang lain semuanya dibaca dengan sir, dibaca dengan bacaan yang perlahan suara. Baik. Dalil terhadap apa yang kami kemukakan adalah berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang tidak elok solatnya. Sabda baginda berbunyi, "Sumaf'al zalika fi salatika kullaha." Kemudian lakukanlah perbuatan yang sama dalam solatmu kesemuanya. Hak perbuatan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tu sama ya perbuatan tu. Melainkan pada tempat-tempat tertentu. Dan di dalam riwayat yang lain berbunyi, "Sumasna zalika fi kulli rakaatin." Kemudian lakukanlah perbuatan dalam solat itu yang sama dalam setiap rakaat. Manakala pada rakaat yang kedua, ketiga serta keempat, seseorang itu tidak perlu lagi membaca doa iftitah. Hal ini berdasarkan pada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi saniyati istaftaha bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut." Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dalam melakukan rakaat yang kedua, baginda memulakannya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yakni suratul Fatihah, dan baginda tidak mendiamkan diri. Hendak bangkit rakaat kedua, baginda terus baca suratul Fatihah. Dalam hadis ini baginda baca alhamdulillah terus dah. Banyak hadis-hadis yang lain bila digabungkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangkit daripada rakaat kedua, baginda terus membaca Al-Fatihah dengan memulakan melalui Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah pada rakaat yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam terus membaca suratul Fatihah. Bacaan suratul Fatihah ini tentunya disertai dengan bacaan basmalah. Hal ini seperti saya jelaskan pada bab yang khusus mengenai bacaan basmalah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, baca basmalah itu adalah satu ayat daripada Fatihah yang tujuh, Sab'ul Masani, Al-Quran yang dibaca ulang-ulang dalam solat. Siapa tinggal bacaan basmalah itu tak sah. Dalam mazhab kita, basmalah itu satu ayat daripada Fatihatul Kitab. Adapun dalil disunatkan bagi memperpanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama melebihi pada rakaat yang kedua adalah berdasarkan kepada hadis Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis itu berbunyi, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn يطول في الاولى ويقصر في الثانيه." Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat pertama. Dua rakaat pertama ni maknanya rakaat pertama rakaat kedua tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama dan rakaat kedua dalam solat Zuhur, baginda baca Fatihah dan baca ayat lazim. Kemudian rakaat kedua baginda baca Fatihah dan baginda baca ayat lazim. Baginda memperpanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama ayat lazim dan memendekkan baca ayat lazim pada rakaat yang kedua. Ini sunat. Rakaat pertama tu baca Fatihah, rakaat kedua pun kita baca Fatihah. Tapi kadar ayat lazim rakaat pertama hendaklah dibaca lebih panjang sedikit daripada kadar ayat lazim pada rakaat yang kedua. Manakala dalil yang menunjukkan bahawa tidak diperlukan untuk kita membaca surah atau ayat yang lazim lepas daripada bacaan Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat, berdasarkan pada hadis Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbunyi, "Amma ana fa'amuddu fil ulayaini wa ahzafu fil ukhrayaini ma'alu maqtadaitu bihi min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, "Adapun saya memanjangkan bacaan surah pada dua rakaat yang pertama dan membuangnya, tidak membacanya surah yang lazim
pada rakaat yang ketiga dan keempat. Saya tidak pernah mengabaikan perbuatan ini daripada contoh yang saya ikuti dari solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat Sa'ad bin Abi Waqqaf jelas membuktikan pada kita bahawa kalau solat tu ada empat rakaat, dua rakaat pertama, yakni rakaat pertama, rakaat kedua, kita disunatkan baca surah lazim atau ayat lazim, manakala rakaat ketiga, rakaat keempat, kita hanya diwajibkan baca Al-Fatihah sahaja dan tidak perlu membaca surah atau ayat lazim. Kalau baca juga jadi makruh. Kalau baca juga jadi makruh. Ha, tidak membatalkan solat makruh ni. Cumanya hilang pahala. Kalau kita tak baca, makna kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh pahala. Kalau kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh pahala sebab perbuatan itu adalah makruh. Makruh ma yusabu ala tarkihi. Makruh ni kita tinggal boleh pahala. Wala yu'aqabu ala tarki, bila kita buat tak dikenakan apa-apa kesalahan. Itu makruh. Tapi jangan berlebihan dengan benda yang makruh. Kerana menghilangkan sifat wara' kita, taat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang kata, ni lah isu sekarang ni kontroversi, isu anjing. Nah, ada hak viral dalam media sosial. Nah, perempuan duk cakap, oh pergi bela anjing, apa, ustaz ada masalah, anjing ni ciptaan Allah apa semua tu. Itu merepek tuan-tuan. Itu merepek. Orang tak reti agama, nak cakap tentang agama. Kononnya fleksibel, kononnya kasihkan binatang. Kalau tak ada binatang, kau nak bela, nak jaga. Nah, pakat-pakat nak pergi promo, apa, nak bela anjing, setuh anjing. Setuh anjing tak ada apa-apa keperluan. Setuh anjing tak ada apa-apa keperluan. Kita tengok. Kalau kering sama kering, sentuh tak ada keperluan, makruh. Ha, kalau bela anjing tak ada apa-apa keperluan, tiap-tiap hari pahala seorang itu ditolak dua kirat. Pahala ditolak walaupun buat benda makruh. Bela anjing tak ada apa keperluan. Makruh, tapi pahala ditolak. Ni apatah lagi kita buat kempen, mari setuh anjing. Allah, orang kita. Anjing, babi dalam mazhab kita, najis mughallazah. Najis mughallazah. Tak, kalau anjing tu jilat bekas air, pun Nabi suruh buang air tu. Lepas tu bekas tu hendaklah dibasuh dengan 7 kali basuhan. Ulahun Nabi Turak. Iza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghtasil sab'an. Ulahun Nabi Turak. Rawah Bukhari dan Muslim dan selainnya. Bila anjing mari jilat satu bekas yang mengandungi air kepunyaan kamu, maka buanglah air tu. Dan basuhlah bekas tu dengan 7 kali basuhan, satunya dengan tanah. Itu menunjukkan bahawa anjing tu najis mughallazah. Kita pula nak pera binatang mughallazah. Ada hukum pandangan dalam mazhab Maliki. Apa bela anjing ni makruh. Apakah kita nak saja-saja nak guna hak benda makruh? Lagi tak ada pedah. Dahlah makruh, najis mughallazah pula. Ada ustaz duk promosi. Tak apa, bela anjing, pegang anjing, pelihara anjing. Itu ustaz anjing tu. Ada juga ustaz duk kempen, gelatin babi, tak apa. Hak haramnya daging babi. Kalau gitu, tuan-tuan cari tulang babi, masak atau periuk bagi ustaz tu makan. Sup tulang babi. Dia ustaz. Hak nak kempen anjing, najis mughallazah. Nak suruh kita sama taraf dengan bukan Islam. Duk kempen makan gelatin babi. Ustaz hak kempen anjing, ustaz anjing. Ustaz hak duk kata gelatin babi, lemak babi, kulit babi tak haram. Ustaz babi. Bila kita cakap gitu kasar nampak. Macam tak ada benda atas muka dunia ni tuan-tuan. Bila JAKIM keluarkan kenyataan bahawa tindakan itu merupakan
satu pentafsiran yang salah pada agama dan cuba meliberalisasikan pandangan agama dengan agama-agama yang lain dan mencetuskan budaya songsang, maka puak-puak liberalisme agama ni marah. Siti Kasim kata, oh Jakim salah, Jakim menghina Islam, Jakim salah tafsir Al-Quran, Jakim perlu bertaubat. Siti Kasim, siapa Siti Kasim tu? Dia yang kata Tuhan terhasil daripada getaran. Siti Kasim tu murtad, tuan-tuan. Saya dah cakap dulu, Kasim ni masalah. Kasim Ahmad masalah, Kasim Selamat masalah, Siti Kasim masalah. Kasim USJ ni tak ada masalah. Jadi faham agama ni ikut ahli dia, ikut autoriti dia. Orang tak reti agama, dia nak tafsir agama dan menyanggah autoriti dan nak menghilangkan kewibawaan ulama, ini yang memberi masalah, tuan-tuan. Allah. Habis masalah, tuan-tuan. Sekadar itulah sesi kita pada malam ini, ya. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pelajaran kita pada muka surat 248 ni. Semua amalan solat dilakukan sama kecuali pada tempat-tempat yang tertentu saja, insya-Allah. Ya. Memang tak ada. Tuan-tuan orang Islam nak bela babi ke, bela anjing ke, tak ada akta yang melarang. Tuan-tuan dikira melanggar hukum saja. Tapi tak ada akta yang melarang, boleh tangkap, boleh apa, tak ada. Siti Kasim patutnya jawi tangkap. Memang Siti Kasim ajaran sesat, murtad. Dia tu mati kafir, tak layak dimandi di kapan, tak layak ditanam di perkuburan Islam. Penguat kuasa lah lemah. Penguat kuasa Jawi buat apa? Tangkap Siti Kasim tu. Dia peguang kita lawam lah. Bukan kita bayar duit. Kerajaan bayar duit lah. Tapi dia senyap je. Allah. Ni mencetuskan kemarahan melampau ni. Bila kita marah, orang kata kita ustaz garang pula. Bila kita tak garang, naik kepala. Betul tuan-tuan. Penguat kuasa agama lemah. Kenapa nak takut sangat Siti Kasim tu? Dia ada bar kaunsel, kita ada undang-undang syariah. Bar kaunsel ikut federal, undang-undang syariah kita ikut Tuanku Sultan. Kita lawan lah. Betul tak? Ini tidak kita biarkan. Biarkan kita takut individu tertentu, kumpulan tertentu yang ambil tindakan membelakangi undang-undang, mencetuskan kekacauan. Itu yang akhirnya bawa pada keganasan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, itulah kita bagi laluan azan dulu. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, ada nak tanya tadi? Tak. Kalau seorang tu di tasyahud akhir, dia tertidur. Dia tertidur tu ada dua maksud. Sama ada dia dah baca tasyahud akhir ataupun dia belum baca. Kalau tak baca tasyahud akhir, tak sah solat dia. Dia tunggu baca. Dia bangkit sujud yang terakhir tu, baca terus. Takkan bangkit tu terus tidur. Tak logik juga. Tak apa. Sebab kalau dia tak baca, katakan dia bangkit daripada sujud terakhir tu, terus tidur. Memang tak masuk akal lah. Terus tidur. Diam. Tak apa, kita kejutkan dia. Boleh? Kejutkan dia niat zikir. Kejutkan dia, kita kejutkan dia tu, kita tu meniatkan dengan zikir.
supaya dia tu mengingatkan kewajipan dia, iaitu baca tasyahud akhir. Sebab kalau kita tak rejutkan dia, sembahyang dia tu tak sah. Kerana tak baca tasyahud akhir. Dia ada pakej itu, tasyahud akhir, selawat dan salam. Tiga fardu tu. Tasyahud akhir wajib baca, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, salam. Yang tiga perkara rukun tu. Jadi kita kejut dia, ingatkan tiga perkara rukun. Kalau kita kejut dia, dia hanya baca tasyahud akhir saja, tak sah juga. Sebab salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dilafazkan, dan juga apa nama ni? Ha. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kejut dia pun asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Nyak kira gitu. Ya. Ha, tu kena tiga komponen tu. Tapi pelik, ini perkara yang pelik lah berlaku, jarang-jarang berlaku lah. Mungkin ada tapi jarang berlaku. Sebab seorang tu, bila dia sujud terakhir, dia bangkit, duduk tu dia terus baca kan? Dia terus baca. Bukan kata bangkit daripada sujud akhir tu, duduk tasyahud akhir, dia tunggu dulu, nak tunggu apa lagi ya? Terus baca tahiyat. Nah, kecuali lah dia, dia baca tahiyat tu, hanyu, kaya macam mabuk ketung. Kan? Kanyu kaya aja. Tu. Tu memang ada penyakit itu, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Dah tidurlah. Tak apa, kita ingatlah kejut dia. Mungkin ada penyakit khusus atau mungkin dia mendekati nyayuk atau macam-macam lah, tu kena kejut. Orang ni memerlukan bantuan orang sebelah. Dia pun tahu, dia pun sedar penyakit dia tu dan dia membiasakan diri pada duduk sebelah orang yang boleh kejut dengan dia. Sebab kalau dia semayang di sebelah orang yang tak kenal, orang tak tahu perangai dan kelemahan dia, tak ada orang kejut dia, habis posok solat dia. Eh? Nah, kita ingat, mengingatilah, terdapat pahala. Kerana kita membantu orang yang sakit atau orang yang uzur atau yang ditimpa penyakit misteri yang pelik-pelik tu. Ya? Nah, alhamdulillah. Ada lagi? Ya. Macam mana? Mayang sunat. Lepas tu? Okey. Ha. Ah, betul. Boleh. Memang sunat. Solat sunat, apa hukumnya bila kita lepas takbir atau ihram kita baca iftitah, hukumnya sunat. Tak ada masalah. Cuma mungkin imam tak baca, imam cepat, kita lambat sikit lah. Doa iftitah dalam setiap salat fardu ke sunat, memang sunat. Cuma kadang-kadang, contohnya dalam solat jenazah, kadang dalam solat terawih, tu imam nak lebih fokus pada bacaan-bacaan lain. Jadi kalau kita baca juga, kita ketinggalan lah sedikit berbanding tu imam. Tapi walaupun ketinggalan, tetap dapat pahala sunat. Begitu juga semayang-semayang sunat yang lain. Semayang sunat hajat, kita kata. Semayang sunat hajat. Tu imam tak baca doa iftitah. Kita baca doa iftitah, kita dapat doa iftitah yang sunat. Ya. Cuma dari sudut bacaan dulu ke dia tu berbeza lah. Ya? Sebab tu, kalau kita solat sunat ni, secara individu, lebih banyak benda-benda sunat yang kita boleh buat berbanding solat sunat secara berjemaah. Tu kan? Banyak benda kita boleh baca lagi. Terutama perkara-perkara tadilah. Doa iftitah, a'udzubillah, ta'awuz, dan lain-lain bacaan. Alhamdulillah. Terima kasih. Lain-lain? Alhamdulillah. Hmm.
Baik, ini orang yang ada masalah pinggang lah. Masalah pinggang, masalah betis, masalah lutut, masalah grace kan. Okey, dia boleh berdiri. Dia berdiri, wajiblah dia berdiri. Tapi dia tak boleh rukuk. Bila rukuk sakit, contohnya. Dia boleh rukuk. Dia boleh rukuk. Biasanya orang yang boleh rukuk boleh sujud. Sebab rukuk tu menahan badan lebih berat daripada sujud. Sebab kalau rukuk kita duduk gini, kita tahan badan kecondongan 90%. Maknanya 90 badan ni separuh badan ditanggung oleh lutut paha dan badan lagi diimbang. Kan? Diimbang di udara. Ha. Jadi bebanan rukuk tu lebih berat daripada sujud. Sebab sujud ni kaki kita, lutut kita mendah atas lantai dah. Ha, sebab tu masalah, kalau seorang itu mampu rukuk, dia juga mampu sujud. Tapi kalau seorang tu tak mampu rukuk, dia juga tak mampu sujud. Sebab tu bila dia mampu berdiri, dia berdiri dulu. Ha? Ya, kalau dia sakit rukuk, dia boleh rukuk tapi sakit. Sakit tu menyebabkan dia tak boleh tahan ya, dalam jangka masa tertentu ya, tempoh rukuk tu. Jadi dia pun Allahu Akbar, dia pun duduk. Ha, duduk dulu. Okey. Kemudian dia rukuk, condong. Ni dah cukup. Dia rukuk. Kemudian dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ha, kalau dia rukuk macam ni tadi, bila dia sujud macam ni, bawah sikit. Ha, itu kadar kecondongan rukuk dengan sujud. Sujud melebihi kadar kecondongan rukuk atau khusi. Kalau dia rukuk atau khusi macam ni, dia i'tidal dan dia sujud condong lebih sikit daripada kadar rukuk. Ha. Dia rukuk. Ha. Kalau dia berdiri, dia boleh rukuk. Sikit. Ha, dia boleh rukuk. Ha. Apa penyakit dia? Ah. Ah, itulah kata. Itu kata tadi. Dia rukuk. Lepas dia rukuk, dia duduk, kemudian dia sujud. Dan dia ni sujud tu, dia tinggi dia rukuk ni. Jadi, saya tak faham. Jadi, maksudnya saya rasa dia mesti nak duduk juga kan. Itu masalah. Itu masalah. Satu, penyakit dia tak jelas. Apa dia sakit apa sebenarnya? Ah, sakit lutut. Lutut tak boleh bengkok. Dia mampu rukuk. Tapi nak turun sujud tak boleh. Okey. Kalau dia sakit tu kata tadi, kalau lutut tak boleh bengkok, dia sembahyang dalam keadaan duduk, selesai masalah. Tak apa. Sebab masalah pada rukuk dan sujud. Ha. Ha? Macam mana? Macam mana? Dia rukuk dan berdiri, boleh? Nak sujud tak boleh? Dia boleh rukuk. Dia nak duduk. Tapi sedangkan dia tak faham. Jadi dia rukuk tu, minta. Lepas dia boleh sujud. Itu masalah. Dia sakit apa sebenarnya? Saya berhenti. Saya tu tak mak saya lah kan. Jadi mak saya kan. Instinct tu dia rukuk, dia dah duduk lah. Lagi tak dia duduk. Itu yang saya kata. Lepas tu baru dia. Kalau dia duduk atas kursi, dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri dan boleh rukuk. Kalau boleh rukuk, tak perlu kursi dah. Tapi dia tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud, dia punya sakit kan? Ah, itulah. Dia kena duduk semayang, duduk terus atas lantai. Baiklah. Karena semayang duduk atas lantai, tak perlu bengkok kaki. Kalau duduk pun nak bangun payah lah. Nak bangun kan? Tak apa. Kalau dia bangun payah sekalipun, terpaksa bayar upah orang untuk bangun, dia wajib bayar. Macam ni kita katakan ni kursi kan. Dia boleh berdiri kan? Dia boleh berdiri.
baru boleh berdiri. Lepas tu dia boleh rukuk. Dia rukuk. Apa perlu lagi kursi? Kita sujud. Saya sujud. Hai, itu masalah tadi. Kalau sujud tu apa masalah dia? Dia masalah dia nak turun bangun. Bila masalah dia nak turun bangun dengan ni, nak turun bangun dengan ni, dia tak perlu, dia tak boleh berdiri. Sebab masalah nak turun bangun, dia duduk terus. Duduk terus. Kalau ada kesakitan duduk macam ni, dia boleh duduk singgah. Kalau kata dia ada masalah, masalah nak bengkokkan kaki, duduk lunjuk lah. Tak boleh bengkok kaki lah. Nah, sebab tengok kalau dia boleh berdiri, okey, berdiri tak ada masalah. Lepas tu dia rukuk, macam ni. Bila dia nak sujud, dekat mana? Ha, ni macam ni. Tapi dia rukuk jadi berdiri je. Ha, itu masalah. Dia mampu rukuk, tapi tak mampu sujud. Duduk di bawah. Sebab bila dia duduk di bawah, semua tiga-tiga dia mampu. Ataupun memang dah dikhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia dah tak mampu dah, dia uzur dah. Dia katakan uzur, semayang duduk dalam lantai. Tak, keuzuran dia tadi tu melibatkan dua, rukuk dan sujud. Dia biasanya kalau yang memerlukan sokongan kursi ni, sakit pinggang, tulang, apa lagi kita katakan, saraf, kan? Ataupun yang apa? Joint itu yang tak ada grease tu kan? Ini biasa. Sebab tak lihat gerak lah. Kenapa? Mudah duduk terlantai. Bila dah terlantai, rukuk dan sujud dia boleh sempurnakan. Ya? Kalau cari nanti pinggang, dia boleh gunakan kursi. Kalau sakit benda ni sampai ke bawah ni, duduk terlantai. Sebab ni digunakan untuk di peringkat bawah. Karena tak mampu dah menahan kaki. Dia tak mampu menahan kaki sebenarnya untuk berdiri. Atau untuk lipat turun, atau untuk lipat bangun. Tak mampu berdiri dah lama. Satu. Yang kedua, lipat kaki turun pun tak mampu. Lipat kaki nak bangkit balik pun tak mampu. Duduk dalam lantai sekarang. Itu keuzuran yang dia ada. Atau kesakitan, atau kesukaran. Ya? Okay. Ada lagi? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti situ dulu. Kerana ada kalangan kita yang puasa, nak balik buka puasa. Terutamanya saya lah. Dah ada kalangan kita yang dah beraya. Beraya pula, tak ada sebenarnya raya satu je. Tapi ada istilah, kerana dapat pahala sempurna tu, maka kita istihar raya sendiri. Boleh, tak ada masalah. Walaupun tak dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sendiri ada rasa seronok dan kita buat benda tu, hukumnya adalah harus. Ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih tuan-tuan, para jemaah hadirin yang dirahmati Allah. Insya-Allah tersambung sesi kita pada Selasa nanti. Esok lusa, insya-Allah. Akhirana qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولوالدينا ولمشايخنا لسائر المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
kepada Allah. Engkau.